Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi video ini saya bikin di pagi hari, dan kali ini kita akan unboxing sebuah paket kiriman dari salah satu customer kita dari Shopee. Nah, ini adalah paket STB, masih original, dan kita disuruh untuk setting atau untuk merubahnya menjadi OpenWRT. Nah, kita akan lihat dulu untuk isi paketnya. Pertama-tama kita unboxing dulu ya guys ya. Nah, sekedar info juga buat teman-teman mungkin yang lagi cari jasa root, misal punya teman-teman STB yang masih original ya, pengen dibikin OpenWRT, dan mungkin teman-teman males ribet untuk caranya, atau mungkin nggak paham untuk cara merubahnya, ya teman-teman bisa order jasa root di Kreaktif. Jadi kalian bisa kirim STB-nya ke sini, nanti di sini dikerjain ya untuk di root dan jadi OpenWRT. Ini paketnya lumayan, apa ini, apa bungkusnya lumayan tebel nih. Wow, ternyata pakai kertas penanggalan, kertas kalender ya guys ya. Wow, masih ada satu lapis lagi guys. Wow, masih pakai bungkusan originalnya ya, mantap sih ini. Nah, ini udah ditulis Shopee-nya, akun Shopee sama Telegram si yang punya. Jadi ya, biasa kalau misal ada kasus minta jasa root kayak gitu, aku suruh nulis identitasnya di dalamnya, karena takutnya kadang mbok-mbok ketuker ya sama orang. Jadi biasanya ada yang ngerut satu atau dua orang, nanti bisa ketuker malah gawat. Ya, oke. Masih baru nih kayaknya nih. Adaptornya dibawain, guys. Kosong ya. Jadi oh, ini kayak gini ya boxnya ternyata ya. Dan masih ada plastiknya dan masih kinclong ternyata guys. Ya, masih kinclong ini guys. Adaptornya nih ya, adaptor bawaan STB yang ori itu yang kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman nanya adaptor ori STB itu biasanya kayak gini. Dia agak kecil, kemudian ini ada barcode-nya. Kalau misal teman-teman pernah punya adaptor, menjumpai beli STB adaptornya bukan yang model seperti ini, ya kemungkinan bukan bawaan dari B860 kemungkinannya, karena setauku yang ori ya kayak gini 1 ampere ya. Nah, nanti kita akan coba dulu ini apakah masih normal, dalam artian dia itu masih kebaca di TV, masih ori. Nah, nanti kalau memang dia masih nyala normal ori, nanti kita proses ke routing ya, dan kita ganti bootloader dan langsung burning firmware-nya. A few moments later. Nah, oke guys, jadi kita udah berhasil ngeroot, kemudian ganti bootloader-nya, kemudian kita burning firmware OpenWRT-nya di eMMC atau di internal STB-nya, jadi tanpa kartu memori ya guys ya. Nah, ini STB-nya udah jadi OpenWRT, sekarang tinggal proses tes aja. Nah, di sini udah aku colokin adaptor 12 volt-nya. Nah, tadi juga udah aku konfigurasi untuk VPN-nya atau open class-nya, karena di sini pakai open class. Nah, kita akan coba apakah udah bisa digunakan atau belum. Nah, di sini saya untuk pengetesannya menggunakan
koneksi dari modem HP ya, tethering USB. Kita colokin kayak gini. Nah, ini HP yang udah kemarin kita setting untuk auto tethering USB ketika dicolok charger ya. Colok kabel data maksudnya. Nah, ini udah kayak gini ya. Nah, kita kesampingin kayak gini. Nah, kita ambil HP lain, jadi jangan pakai HP ini. Ini kan HP udah dipakai buat modem. Dan untuk setting atau untuk ngetes koneksi pakai HP lain ya. Jadi wajib pakai HP lain. Nah, di sini kita akan sambungkan WiFi-nya ke WiFi STB. Nah, WiFi STB-nya namanya Kereaktif STB ya. Mudah-mudahan kelihatan di layar teman-teman. Nah, ini udah terhubung ke Kereaktif STB. Kemudian kita masuk ke halaman login STB ini ya, kayak gini ya. Tadi aku udah login. Nah, kita akan tes open class. Lihat open classnya udah jalan ya, warna hijau. Nah, klik open panel proxy. Nah, ini udah pada nyala ya proxy-nya. Nah, kita akan cek speed test dulu mungkin ya. Nah, kita akan tes speed test. Nah, ini kondisinya di dalam itu agak susah ya untuk penerimaan sinyalnya. Jadi speednya cuma dapat segitu. Nah, untuk masalah speed ini tergantung pada BTS sinyal juga ya. Kalau WiFi bawaan STB OpenWRT-nya sih bisa mampu sampai 30 Mbps-an lah, 20 sampai 30 lah kisaran itu. Nah, ini masih bisa dioptimalkan lagi ya nanti. Nah, dan di sini udah tertera nama VPN ya, Herza. Jadi untuk pengetesan kali ini saya menggunakan VPN Herza. Jadi artinya koneksinya udah pakai VPN. Dan sekarang kita tes buat buka YouTube ya. Coba apakah bisa atau enggak. Nah, bisa ya. Nah, ini adalah channel YouTube saya yang kedua. Ini untuk bermain-main game ya. Barangkali teman-teman ada yang mau nonton, silahkan langsung aja ke channel ini namanya. Nah, ini udah bisa ya buat internetan. Jadi artinya udah beres, tinggal kita packing kemudian kita kirim ya. Oke, udah jadi ya guys ya. Nah, ini STB-nya udah fix jadi OpenWRT, tinggal dipakai aja, dan udah ada panduan cara pemakaiannya juga di channel Kereaktif, tinggal ditonton dan diikutin aja. Ya, lanjutnya saya tinggal menghubungi si pemilik STB supaya untuk meng-check out atau membayar jasa root kali ini ya lewat Shopee. Jadi nanti dapat gratis ongkir, jadi dia cuma bayar ongkos rootnya aja 50.000 lah, sekitar 50.000 kalau tanpa VPN. Kalau sama VPN tinggal ditambah VPN aja ya, jadi murah ya, cukup terjangkau ya untuk buat jasa root ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang berminat nyari jasa root STB OpenWRT, silahkan langsung aja cek deskripsi video ini. Sekian video kali ini, apabila ada penyampaian dan tutur kata saya yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.